Suara lebah.
Kita jalan-jalan yuk hari ini. Yuk, ayo. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Hore! Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Boom, 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 boom.
Ku ambil buluh sebatang, ku potong sama panjang, ku raut dan ku ikat dengan benang, ku jadikan layang-layang. Wah, Baba kelihatan lemas hari ini. Badannya panas dan tidak nafsu makan. Kenapa ya dia? Mungkin dia perlu ke dokter. Saatku sakit rasanya tidak enak. Badanku lemas, tubuh panas. Ayahku bilang ku perlu minum obat. Aha. Yang ku dapatkan dari dokter. Yuk ke dokter. Yuk ke dokter. Pegang Lili seperti kartu imunisasi. Mungkin Lili mau mengecek jadwal vaksinnya. Ku buka kartu jadwal imunisasi. Ternyata ada yang ku perlu. Ibuku bilang jangan sampai terlambat mendapat vaksin dari dokter. Yuk ke dokter. Yuk ke dokter. Diperiksa di vaksin diberi obat. Biar badanku selalu sehat kuat.
sepertinya perlu periksa ke dokter juga. Aku senang berlari ke sana sini, yay! Badanku tidak hati-hati, tersandung, terjatuh dan kakiku luka. Aduh, sampai perlu periksa ke dokter. Yuk ke dokter, yuk ke dokter. Diperiksa, divaksin, diberi obat. Yuk ke dokter, yuk ke dokter. Biar badanku selalu
semerbak aromanya, durian itu buahnya. Buah apa namanya? Banyak duri-durinya, pekat sekali baunya, durian itu buahnya. Dibolak tendang-tendang? Lili tidak mau meminjamkan mainannya. Oh begitu. Tata, yang kamu rasakan itu namanya marah. Tidak apa-apa, sekarang tarik nafas dalam ya. Itu kan mainannya Lili, jadi Tata jangan maksa ya. Iya ma. Kadang ku tak tahu ini apa, gejolak aneh di dalam dada. Kenapa kamu Lili? Dari tadi kok diam saja? Tadi Tata mau pinjam mainan, tapi nggak aku kasih. Kenapa? Soalnya Tata kalau main nggak hati-hati, nanti rusak mainanku. Oh begitu, kelihatannya yang kamu rasakan sekarang namanya sedih ya? Mungkin mah. Aku gak enak sama Tata. Lain kali, Lili bisa ngajarin Tata untuk hati-hati waktu main. Benar juga, mah. Lain kali aku coba. Kadang ku tak tahu ini apa, gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya mama, ternyata semua ada namanya. Baba, kok sembunyi di bawah meja? Tadi aku lihat Tata dan Lili berantem berebut mainan.
Kelihatannya yang Baba rasakan itu namanya takut. Iya, bagaimana kalau mereka tidak mau berteman lagi? Lili dan Tata mungkin perlu waktu untuk baikan. Tidak apa-apa, sini Mama peluk. Kadang ku tak tahu ini apa, gejolak aneh di dalam dada. Lalu coba ku tanya Mama, ternyata semua ada namanya. Anak-anak, suara apa itu? Kenapa ribut sekali? Maaf, Ma. Kami sedang bermain. Wah, itu namanya kalian senang. Mama ikutan senang. Tapi tolong dipelankan sedikit ya suaranya. Nanti tetangga kita terganggu. Oke, baik, Ma. Kini ku tahu bermacam rasa. Marah, sedih, takut, dan senang juga. Beda rasanya, beda namanya. Ku rasakan sesuai gilirannya. Ambilkan bulanmu, ambil.
jadi apa, Tatang? Aku ingin jadi dokter. Hebat! Pasti bisa, Tatang. Belajar yang rajin ya. Oke, Bu Guru. Ku tidak sabar ingin cepat besar. Jadi apapun yang aku mau. Kata guruku, cita-citaku bisa tercapai kalau ku mau. Kamu mau jadi apa, Baba? Aku ingin jadi juru masak. Hebat, pasti bisa, Baba. Belajar yang rajin ya. Oke, Bu Guru. Ku tidak sabar ingin cepat besar. Jadi apapun yang aku mau. Kata guruku, cita-citaku bisa tercapai kalau ku mau. Kamu mau jadi apa, Lili? Aku ingin jadi guru. Hebat! Pasti bisa, Lili. Belajar yang rajin ya. Oke, Bu Guru. Ku tidak sabar ingin cepat besar. Jadi apapun yang aku mau. Kata guruku, cita-citaku bisa tercapai kalau ku mau. Thank you.
skor S-nya. Tertiup panas matahari. Lihatlah sebuah benda terang indah bersinar, makin lama makin panjang ekor cantiknya. Itulah komet yang sedang terbang di langit. Ekor esnya tertiup panas matahari. Itulah komet yang sedang terbang di langit. Ekor esnya tertiup panas matahari. Boneka Baba ditata. Bonekanya lucu dan nyaman dipeluk. I love you Balita. Dapatkan boneka Baba, Lili dan Tata di marketplace Balita. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya.